Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Jet Darat 39. Kali ini saya berada di Tanjakan Pari arah menuju Panjalu. Saya dapat kabar informasinya ada trek yang terbalik di Tanjakan Pari ya. Cuma pas nyampe ke lokasi ternyata sudah selesai dievakuasi. Namun masih terjadi kemacetan cukup panjang, dan setelah dicari tahu informasinya ternyata ada dump truck muatan pasir akibat salah jalan atau korban dari Google Map ya. Banyak kendaraan yang terjebak kemacetan yang menuju Situ Lengkong Panjalu ataupun pulang dari Situ Lengkong Panjalu. Dan nanti kita akan cek ke lokasi di mana dump truck yang korban Google Map ini mengalami trouble, gagal nanjak ya. Kita cek langsung menuju lokasi titik kemacetan di Tanjakan Pari arah menuju Panjalu ya. Ya, ternyata ini di jalur Pari ini ada dump truck muatan pasir yang gagal nanjak ya. Jadi untuk lalu lintas di jalur Panjalu buka tutup. Dan untuk lalu lintas masih terus diberlakukan buka tutup jalur ini mengingat karena hanya bisa digunakan yang lajur dari sebelah kiri layar kaca atau dari arah Panjalu saja ya, karena dari arah menuju Panjalu ada dump truck yang trouble, gagal nanjak dan harus diturunkan dulu pasirnya sambil menunggu proses perbaikan. Dan sementara kita saksikan ini banyak sekali truk ya yang akan naik. Dan para kernetnya pun sudah siap siaga, dibantu para warga juga dari pihak kepolisian ataupun dishub yang terus bersiaga dan mengatur lalu lintas di jalur menuju Panjalu. Wah, mantap. Truk yang kedua. Oh,
Lurus selalu lurus.